tangan bapakku. Di rumah ini aku dibesarkan, di belai mesra letih jari ibu. Nama sungguh ujung aspal pondok gede, rimbun dan anggun ramah senyum penghuni dusun. Kambing sembilan, motor tiga, bapak punya ladang yang luas, habis sudah sebagai gantinya. Sampai saat tanah moyangku tersentuh sebuah rencana dari serakannya kota, terlihat burung wajah pribumi, terdengar langkah hewan. Depan masjid, samping rumah wakil pak lurah, tempat dulu kami bermain mengisi cerahnya hari. Namun sebentar lagi tembok pabrik berdiri, satu persatu sahabat pergi dan takkan pernah kembali. Sampai saat tanah moyangku sentuh sebuah rencana dari serakannya kota,